Shalom Antiochers and welcome to X Antiochia Creative Talks, kisah para Antiochers bersama Sakti Aquin yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiochers, kita tiba di minggu pertama di bulan baru, yaitu di bulan Desember. Berarti kalau kita udah masuk ke bulan Desember, sebentar lagi kita akan masuk ke perayaan hari Natal. Tapi kalau bayangan saya ya, dan juga pasti Antiochers, pembatasan masih akan terus terjadi dikarenakan COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Jadi mau gak mau, Natal yang akan kita rayakan nanti mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi biarlah sukacita itu tidak terus menjadi berakhir ya, karena balik lagi pesan Natal itu bukanlah tentang berame-rame, berkumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi biarlah sukacita Natal itu karena kita memperingati bahwa Tuhan Yesus yang telah lahir untuk menebus dosa kita. Dan marilah kita pakai waktu kita di minggu pertama ini, mari kita siarkan kabar baik ini, baik dari gunung, lembah, ataupun rumah kita masing-masing juga bisa menyebarkan bahwa Tuhan akan datang sebentar lagi lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Marilah kita berbahagia dan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Pada hari ini di episode X kali ini, kita akan mempersembahkan sebuah pujian yang diberikan oleh Komisi Pelayanan Wanita GPDI Antiochia Tebet dengan memberikan medley ya, lagu Natal di episode kali ini. Langsung saja, lagu apakah itu? Kita persembahkan Komisi Pelayanan Wanita, This is Christmas Medley. Gembala sangat
Ya, Antiochrist itu dia tadi persembahan dari Komisi Pelayanan Wanita yang memedley 3 lagu secara langsung ya, yaitu adalah Hai Siarkan di Gunung, Hai Dunia Gembiralah, dan juga lagu Gloria. Dan tadi 3 wanita tadi, kalau kita perkenalkan pasti sudah pada tahu, ada Ibu Loren ataupun Ibu Oot, ada juga Ibu Voice Motulo, dan juga Ibu Yeni Shadu. Mereka bertiga dan dengan harmoninya sudah menghibur kita di X kali ini. Dan untuk lagu ini diaransemen langsung oleh Bapak Rafael Lantang ya, dan juga dibantu pastinya diproduseri oleh tim Antiochia Creative Talks. Dan buat Antiochers juga ya, untuk kaum wanita di luar sana yang mungkin belum join di ibadah wanita, jangan lupa ikuti ibadah wanita setiap hari Jumat jam 11 pagi. Ataupun kalau misalnya di masa pandemi ini masih melakukan secara online, setiap hari Jumat juga jam 11 pagi di YouTube channel GPDI Antiochia Tebet. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng di bawah supaya tidak pernah ketinggalan dengan video terbaru dari YouTube channel GPDI Antiochia Tebet. Dan juga pastinya kegiatan kita sepanjang minggu ini, di hari Kamis ada ibadah doa dilakukan di YouTube channel GPDI Antiochia Tebet setiap jam 6:30 malam. Dan juga renungan rohani giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antiochia dan juga Facebook GPD Antiochia. Dan juga ibadah minggu kita, ibadah raya kita, ibadah pertama dilakukan jam 8 pagi, dilakukan secara streaming, dan ibadah kedua dilakukan jam 11 siang. Dan untuk yang minggu ini yang datang adalah dari grup A. Dan juga program kita Antiochia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Antiochia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti Aquini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.